Nama gua Hema, Hema Chandra. Artinya bulan yang berwarna emas. Kata teman-teman gua rada obses sama mesin tik. Sebenarnya iya juga sih. Tahu nggak kenapa? Gua itu sejak kecil tinggal sama kakek gua. Dia dulu seorang wartawan. Tiap malam kerjanya selalu ngetik. Kata dia, saat gua bayi, mendengar suara mesin ketik itu kayak bayi lain dengar lagu Nina Bobo. Sampai sekarang, kalau dengar suara, rasanya damai bang. Sesaat, gua bisa lupa sama seluruh masalah hidup gua. Melalui mesin ketik ini juga, gua selalu membuat surat cinta gua. Wait. Bukan surat cinta kayak gitu. Cemen ah. Surat cinta gua beda. Surat cinta gua bukan buat cewek. Surat cinta gua buat alam semesta. Buat semua orang yang rasain apa yang gua rasain. Gini nih, cara gua bikin surat cinta gue. Pertama, gua gambar apa yang gua mau di kertas dengan mesin ketik gua. Lalu, gua fotokopi diperbesar, terbagi dalam beberapa kertas. Ini part paling lama dan sulit. Semua tulisan tersebut, gua potong dengan cutter. Lalu, gua tempel kertas-kertas tersebut ke sebuah dinding, di mana aja gua mau. Gua cat kertas tersebut dengan cat semprot. Bahasa kerennya, stencil art. Dan voila! Keren gak? Ini adalah surat cinta pertama yang merubah hidup gua. Sorry, sakit ya? Iyalah. Lo bersihin dulu aja deh luka lo, ntar gue tunggu di kafe gue ya. Itu kamar mandinya di situ. Aduh.
sakit ya? Iyalah. Gue antar ke klinik aja yuk. Itu ntar dong lo kenapa-napa. Enggak, usah. Udah gue tanggung jawab. Udah yo, gue antar. Gue tanggung jawab kok. Ayo. Ayo. Ntar dong lo kenapa-napa, ayo. Lukanya apa ya, Mas? Jatuh, Mbak. Lagi ngepel, terus kepleset ke bentuk meja. Tau-tau darah udah ngocor aja. Kalau gitu, Masnya tunggu di luar ya. Jangan tawa lu. Kalau gue bilang ini gara-gara lu pukul, bisa diinterogasi. Ngomong aja kali, gak takut gue. Takut apa? Kalau dilaporin polisi gimana? Dilaporin pasal apaan? Ya, siapa tau aja gue dikira korban KDRT gitu. Garing lu. Mas ya, boleh silakan masuk. Mbaknya tunggu di luar ya. Yaudah, gue tunggu luar. Iya, yeah. Udah kelar? Sudah. Apa kan? Jadi pegang sakit. Pengen banget segini cowok. Terus serius gak apa kan? Gak apa-apa, ya untungnya dokter bilang gak perlu dijahit. Soalnya mesin jahitnya lagi dipinjam sama istrinya. Garing lo. Namanya juga hidup patah, gimana sih? Mobil gue? Mobil gue hilang, tadi gue pergi di sini kan? Mesin tik gue! Gua kan ada di dalam mobil lo, gimana sih? Bisa mampus kalau nyokap bokap gue tahu. Duh. Ya, yaudah deh. Kita antar polisi lo, gitu gue. Ke kantor polisi? Ya iya. Bisa nggak ke kantor polisi? Apa susahnya sih lo ikut gue ke kantor polisi? Gue bikin laporan, lo pulang, selesai kan? Enggak. Gua nggak bisa ke kantor polisi. Lo jadi cowok tanggung jawab dikit, Ki. Mobil gue juga gak bakal hilang kali kalau gak ngantar lo ke klinik. Kenapa sih? Udah lah, yuk. Jadi. Sebenarnya tadi gue gak dikejar-kejar sama preman. Tapi sama polisi. Jadi gue lagi gambar mural. Terus tiba-tiba ada polisi datang. Mau ngumpet jadinya di belakang coffee shop gue. Mural gimana maksud lo? Ya. Ya mural, graffiti. Oh, jadi ceritanya lo anak street art. Tolong, nama lo siapa? Kemo. Starla. Lo tuh sering ya dikejar-kejar polisi kayak gitu? Emangnya gue maling apa? Ya juga sih. Tahun ini 4 atau 5 gitu. Hah? Dan kayaknya polisinya juga sama sih. Segitunya banget tuh sama street art. Gak ada kerjaan lain apa? Jadi guru TK kek? Nah, Starla. Lo sendiri sih. Si Bimo katanya mau balik dari Australia, gak tau? Iya, dia ngomong. Cuma pas gue tanya-tanya, dia gak balas. Masalah lo tau kan Bimo kayak gimana? Maaf. Yaudah.
Sini kan? Iya, benar. Yuk, dalam. Gue nunggu di sini aja deh. Cemen lo. Duduk ke dalam. Ya. Tunggu situ. Polisi, mobil gue kemungkinan gak dicuri, tapi diderek sama disup. Soalnya tadi gue parkir di tempat yang gak boleh parkir. Nih, kasih alamatnya kalau mau nebus katanya. Yaudah, ayo tebus sekarang. Pakai Uber aja, gue gak bawa cash. Ya, HP gue di kafe. Pakai HP dulu deh. Masih pakai poliponik. Yaudah kita ambil dulu aja ke kafe. Ini kapan? Jalan aja manja banget sih di cowok. Nanti abis dari tempat lu kita langsung ke Disup kan ngambil mobil lu. Lah, aku besok sih, kenapa nggak sekarang aja? Tenang aja, gue ada omku yang biasa ngurus-ngurusin kayak gituan. Jadi kita nggak usah ngurus. Kan tadi lu sendiri yang bilang kalau mobil lu di disup. Kalau totonya nggak di disup gimana? Lu ribet gini gara-gara gue. Dan mesin tik gue ada di mobil lu ya. Gue pengen semua masalah ini cepet selesai. Ya udah, lihat nanti deh. Kok nanti sih, pastiin dong sekarang. Ya udah lihat nanti aja, bawel banget sih. Emang lo harus ya bawa-bawa mesin tik kayak gitu? Ya, moral gue itu dibikinnya pakai mesin tik. Jadi kayak signature gue gitu loh. Kapan-kapan gue liat dong, lo bikin mural gitu, gue penasaran. Boleh. Kayaknya seru ya ngelakuin hal yang lo suka. Gue bikin mural itu bukan cuma sekedar hobi. Itu surat cinta. Ini versi gue. Romantis banget lo bikin surat cinta sampai dikejar-kejar polisi. Cewek lo gak khawatir emang? Beda, bukan buat cewek. Surat cinta gue kayak... apa ya? Surat cinta buat alam semesta gitu. Almarhum kakek gue pernah bilang, kita punya gagasan, harus dikeluarin. Terus? Yang lo rasain setelah bikin kayak gitu apa? Apa ya? Tegak kali ya. Nah kalau dipikir-pikir gue aneh juga sih. Sebegitu pengennya didengerin semua orang. Siapa? Nyokap bokap lo? Tahu. Soalnya gue gak pernah ketemu sama nyokap bokap gue. Bokap gue meninggal pas gue kecil. Sedangkan nyokap gue stres. Terus ninggalin gue sama kakek gue. Ambil mobil ya. Thank you.
Ini minumnya, kalau aus ambil sendiri aja. Bimo siapa? Tunangan gue. Gue bilang apa jam segini gue belum pulang. Aduh, yaudah gue telepon dulu. Lo keluar dulu ya. Jangan berisik. Cepetan, Riz. Lagu di depan, ya, makanya nggak denger. Gua pas gua lagi denger lagu ada suara gelas, ya suara gelas pecah. Gua bingung kan kok ada suara gelas pecah sih. Gua lihat ke belakang, ternyata udah dimalingin makanya. Ternyata lu udah dirampok ya. Gua bantuin, panik gua. Itu ada luka di jari. Sama polisinya tadi? Enggak, tadi gue bilang ke mereka. Gue pikir ada maling, tapi ternyata ada.
Ya, mati lagi. Udah lu cas aja dulu HP-nya. Biar gue bantuin nih beresin di kafe. Jadi berantakan banget. Ya? Ya udah ya. Udah lama pacaran sama si Bimo? 1 tahun pacaran on off sih. Tapi tahun lalu tunangan sebelum dia ke Australia. Dia baiknya sama lu? Baik sih. Walaupun gak ada suka temperamen. Tapi gue tahu kok dia sayang sama gue sebenarnya. Kalau lu sayang gak sama dia? Kata bokap gue, sayang itu perlu proses. Orang tua gue aja dijodohin, tapi masih awet-awet aja sampai sekarang pernikahannya. Lagian menurut gue, Bimo itu cowok ideal gue sih. Pintar, tegas, dekat sama bokap gue. Dan ganteng. Ganteng. Coba gue liat fotonya. Ganteng banget sih. Kayak gini ganteng. Kesapu jamu gini. Mendingan dia lah dibanding lo. Lo kumel gitu. Gue yang jelasin semuanya. Oke, sekarang lu tenang. Nanti habis ambil mobil lu, gue anterin ke rumah cowok, oke? Biar gue yang jelasin semuanya. Oke, sekarang lu tenang. Gak usah dipikirin, cowoknya suka begitu, makanya gue gak suka sama cowok. Garing lo. Oke, senyum kan? Lebih enak liat. Makasih. Itu mobil lo. Tuh. Kunci mobil masih di lu kan? Iya, ada. Mas. Ya, tunggu ya.
udah santai aja. Kalau ketahuan gue yang tanggung jawab. Lagi pula gue udah diasak kemanjat-manjat. Oh, tapi kan namanya lo manjat-manjat di sub. Pokoknya coba. Ada gue, tenang aja. Gimana mah tenang gue? Kita belum nebus, belum apa. Aduh, mati kok. Stop. Pinggir gue, pinggir. Apaan sih? Lihat ke belakang. Mana gue tahu, malah nggak kunci mobilnya apa? Kalau malah ngelain gue sih. Kita nggak pernah keluar, oke? Okay? Keluar aja, oke? Okay? Terus kalau udah kayak gini sekarang gimana? Ini semua kan ide lo, tanggung jawab dong. Ini semua kan ide lo. Tanggung jawab, kek! Gila lo ya! Lagi kayak gini masih aja tuh mentingin mesin tik. Semua ide lo bikin hidup gue hancur, tau gak? Pacar gue ngamuk, kafe gue berantakan, pasar depan gue hancur. Lo apaan sih? Mending sekarang lo pergi jauh-jauh dari hidup gue! Pergi! Pergi! Emang gue bilang pergi, enggak? Dari awal niat lo cuma buat itu, tau gak? Dasar freak lo! Iya, kita putus. Sejak malam itu, semuanya berubah. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rasanya seperti hampa. Tak ada lagi inspirasi untuk surat cintaku berikutnya. Sejuknya angin malam tidak lagi membuatku bergairah. Yang kubutuhkan cuma jawaban. Apa artinya ini semua? Sampai waktu
maaf ya. Kerennya dia. Tapi setiap karya-karya dia yang gue lihat tuh selalu nunjukin banget tau kalau dia tuh kesepian. Kayak nggak pernah ngerasain cinta tau lo. Maksud lo bang? Ya ini pendapat gue aja sih ya. Setiap karya-karya dia yang gue lihat itu selalu nunjukin banget kalau dia tuh kesepian. Tanpa dia pernah tahu bahwa batas antara kesepian dan enggaknya itu ya diukur dari sensitivitas hatinya dia. Sama aja kayak obsesi sama idea of happiness. Tanpa dia pernah tahu dan dia mengejar arti kata happiness itu sendiri. Dan itu menurut gue egois banget sih. Kayak curhat doang tapi gak ada act-nya tuh gak? Tapi bukan lu kan yang gambar ini? Hah? Thanks bang. Kebetulan ya. Kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi. Bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya dan telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya terhenti
jangan pegang.